Alright guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Trader's Note. Dan inilah video seri Trading Wisdom di mana gue ingin membicarakan market tapi di luar daripada technical analysis. Kenapa gue bikin video playlist ini? Karena gue tahu banyak trader di luar sana yang kesulitan dalam menghadapi market ya, forex secara general. Bukan dari sisi technical analysis saja atau cara baca market, tapi juga dari sisi lain, yaitu dari sisi trading psychology. Nah, oleh karena itu kan gue bikin playlist lengkap mengenai ini. Namanya adalah Trading Wisdom. Silakan Anda coba klik link di atas ini untuk playlist lengkapnya. Di video kali ini gue akan membahas mengenai luck atau keberuntungan di dalam trading forex. Apa itu luck dan perlukah luck atau keberuntungan di dalam trading forex dan bagaimana cara kita mengeksploitasinya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi dan bergabung di channel Telegram The Trader's Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke, luck atau keberuntungan di dalam trading forex. Sebenarnya itu apa? Dan apakah kita membutuhkan luck? Atau jangan-jangan kita tidak butuh luck di dalam trading forex? Nah, berdasarkan pengalaman yang telah saya lalui selama beberapa tahun ini bergelut di dunia trading ya, saham dan forex, saya berada pada sebuah kesimpulan bahwa yang namanya luck atau keberuntungan itu sangatlah penting ya, terutama di dalam bisnis kita, di dalam bisnis trading ini. Nah, tapi sebelum kita ke arah sana gitu ya, apakah luck itu penting atau tidak dan bagaimana cara kita mengeksploitasinya, ini yang paling penting. Nah, jadi kita perlu membreakdown sedikit dan membahas sedikit teori mengenai luck atau keberuntungan ini atau hoki ya. Nah, jadi bukan semata-mata kalau Anda luck atau beruntung itu benar-benar di luar daripada kaidah kita gitu ya, di luar daripada diri kita. Jadi kita bisa breakdown sedikit berdasarkan pengalaman saya bahwa yang namanya luck itu ada rumusnya gitu ya, dan rumusnya ini sederhana. Ya, saya mempunyai rumus luck sama dengan ya, keberuntungan adalah preparation atau persiapan dikali dengan opportunity atau peluang. Nah, artinya terbagi menjadi dua, di mana ada yang berasal dari luar atau peluang gitu ya. Karena yang namanya peluang itu adanya di luar daripada diri kita. Betul ya? Peluang adanya di luar sana. Tapi kalau misalkan sudah ada peluang, lalu kitanya tidak siap dalam mengambil peluang tersebut, maka tentunya luck itu tidak akan terjadi. Oke, ini analoginya sama seperti kalau Anda surfing ya. Jadi trading itu bisa kita analogikan dengan berbagai macam hal, olahraga dan lain sebagainya. Saya ambil contoh surfing atau berselancar. Nah, berselancar itu kita juga sangat membutuhkan luck gitu ya. Kita butuh ombak yang besar dari luaran sana, dari lautan. Kalau ombaknya besar, itu kita anggap seperti peluang yang terjadi di market itu besar. Nah, tapi berapa kali Anda sudah melihat ombak yang besar? Kalau Anda tidak prepare, tidak punya preparation yang lengkap, tidak mempunyai preparation yang jelas, Anda tidak bisa surfing ya, Anda tidak tahu tekniknya surfing, maka percuma juga gitu ya. Ombaknya gede, Anda coba ambil ombak tersebut dan pada akhirnya jatuh dan terjatuh lagi dan terjatuh lagi, sehingga peluangnya meskipun terjadi bertubi-tubi sering, nah tetap saja kita tidak bisa mengarungi ombak tersebut dengan baik. Inilah analogi sederhana antara trading forex dengan berselancar atau surfing gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa mengatur preparation yang ada di dalam diri kita. Nah, cara kita mengatur preparation tersebut, kalau misalkan kita ambil analogi berselancar, adalah dengan cara Anda latihan terus-menerus. Anda harus menguasai tekniknya gitu ya, bagaimana cara berselancar yang baik. Begitu pula dengan trading ya, Anda harus menguasai tekniknya, dan tidak hanya menguasai teknik, Anda juga harus latihan terus-menerus. Nah, kenapa demikian? Karena ini berkaitan dengan video saya sebelumnya, saya pernah mengatakan tentang otak kiri dan kanan, di mana otak kiri itu adalah form ya, atau format daripada apa yang kita pelajari. Silakan Anda coba cari video saya yang judulnya adalah Master the Form, Flow with the Formless. Saya taruh linknya di atas ini ya. Di situ saya ada menjelaskan mengenai pentingnya kita mengetahui otak kiri dan kanan. Jadi saya ulang sedikit. Otak kiri itu adalah form di mana kita mempelajari sesuatu itu biasanya ada di otak kiri gitu ya. Misalkan Anda belajar matematika, Anda belajar teknik memasak dan seterusnya. Semua hal tersebut sudah ada formatnya di mana kalau kita pelajari, maka kita akan mengertinya di otak kiri. Begitu pula berselancar ya, ada teorinya, Anda bisa pelajari teorinya. Nah, lalu apakah kalau kita sudah mempelajari teorinya lalu kita cukup? Ya, lalu sudah cukup dalam kita mengambil keberuntungan atau mengambil peluang yang terjadi di market, peluang yang terjadi di luar sana, dan kita bisa mendapatkan keberuntungan atau hokinya? Tentu tidak gitu ya, karena ketika kita mempelajari sesuatu dengan otak kiri, itu formatnya kita sudah ketahui, maka dibutuhkan keterampilan otak kanan kita gitu ya, bagaimana kita menjalankan intuisi kita, kita menggunakan kreativitas kita sehingga kita bisa mengeksploitasi peluang yang ada di market dan kita bisa mendapatkan keuntungan. Nah, ini contoh yang paling
enak adalah saya ambil analogi di saham ya. Kenapa di saham? Karena kalau di saham itu sudah jelas ada yang namanya krisis gitu ya. Dan ketika krisis itu terjadi, contoh di 2008 itu terjadi krisis. Saat itu saya belum mengerti tentang trading dan saya belum pengalaman trading terutama di saham gitu ya. Dan saya tidak bisa mendapatkan keuntungan, bahkan saya mendapatkan kerugian yang cukup besar di saham. Tapi krisis yang terjadi belakangan ini ya, 2020-2019 kemarin, itu terdapat krisis COVID di mana market IHSG itu drop sangat dalam ya. Di sini saya ambil contoh saham. Kenapa? Karena kalau di forex itu peluangnya itu terus menerus, tidak henti-hentinya peluang itu selalu ada. Memang ada bulan-bulan di mana volatility itu besar dan ada bulan-bulan di mana volatility itu jelek ya, itu beda cerita lagi. Dan kalau di forex itu juga marketnya kadang sangat sulit dibaca, tapi terkadang marketnya itu enak dibaca. Nah, tapi kalau di saham ini sebenarnya sangat jelas kalau yang namanya krisis itu IHSG drop, crash ya, ditandai oleh blue chip yang dropnya 50% lebih, dan saat itulah terbuka peluang untuk kita bisa mengambil saham-saham bagus di harga yang murah dan kita tahan ya, buy and hold 3, 6, 9 bulan itu harganya naik berkali-kali lipat dengan sangat cepat sekali. Oke, nah pada kesempatan kali ini saya ingin membawa sedikit mengenai luck ya, bahwa peluang yang terjadi di market ya dari luaran sana, ketika kita sudah siap dan kita sudah prepare, kita sudah pengalaman, kita sudah menguasai tekniknya dengan baik dan benar, sehingga kita bisa menggrab peluang tersebut dan mengubahnya menjadi potensial gain yang buat kita bisa nikmati sangat besar sekali. Oke, itu tadi di saham. Nah, bagaimana kalau di forex? Kabar baiknya di forex ini kondisi market itu, peluang yang diberikan di dalam market forex itu sangat banyak sekali dan tidak henti-hentinya, seperti air terjun yang terus-menerus dia mengalir ya. Oleh karena itu, kalau Anda lagi kehilangan momentum atau kehilangan peluang di forex market, Anda tidak perlu hajar terus-terusan, tidak perlu revenge tradingnya dan seterusnya. Yang perlu Anda lakukan ya Anda stop aja dulu dan kita akan ambil peluang lagi besok hari atau minggu depan dan seterusnya. Oke, okay. Okay, sekarang saya akan kembali lagi kepada format otak kiri dan kanan ya, karena di sini ini sangat penting sekali. Dimana kalau kita sudah menguasai format teknik tentang segala sesuatu, cara bertrading yang baik dan benar, kita sudah mempelajarinya, kita sudah belajar dari buku segala macam, itu kita pelajari dengan format otak kiri yang baik ya, karena untuk kita bisa menggunakan otak kanan kita atau kita flow dengan apa yang telah kita miliki, itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah menguasainya di otak kiri kita gitu ya. Jadi tidak mungkin kita bisa mempunyai intuisi yang bagus atau kreativitas yang bagus kalau kita tidak menguasai formatnya di otak kiri. Oleh karena itu, sebagai trader kita semua adalah murid ya, dan gurunya adalah market itu sendiri. Oleh karena itu, selalu pelajari market karena market selalu dinamis dan selalu banyak terjadi perubahan-perubahan setiap bulan dan setiap tahunnya, dan kita harus terus belajar menguasai formatnya di otak kiri. Lalu kita menggunakan intuisi kita pada otak kanan kita, sehingga kita bisa mengeksploitasi peluang dengan baik dan benar, dan kita bisa mendapatkan profit yang luar biasa dari market, baik itu saham ataupun forex. Sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.